saluran gas di Jalan Airport berhampiran pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia di Mirih terbakar sekitar pukul 3 petang Rabu. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Zon Mirih, Penguasa Bomba Kanan 1, Loh Poh Kiong, kebakaran dapat dikawal oleh pihak bomba dengan membuat penyejukan sehingga pihak Sarawak Gas dan Petronas dapat menutup injap di substesen kawalan. Punca kejadian masih dalam siasatan.